logonya digambar langsung secara manual. Kemudian dipotong juga secara manual. Kita ambil outline-nya dulu. Bagian pewarnaannya. Kelas. Ini warnanya. Dia bos juga itu. Coba ya, enggak sampai. Coba dulu ya. Mereka yang sudah berlatih selama ini hari ketiga sudah bisa menghasilkan seperti ini. Inilah karya-karya mereka. Ada pesanan 25 gantungan kunci bermotif ayam dan harus custom design. Jadi masing-masing satu-satu. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini hasil karya dari remaja di Desa Pakel. Sedang dijemur. Demikian Denny Joko melaporkan dari Kampung Pakel, Karang Pandan, Karanganyar, Jawa Tengah.